Salam seniman, kembali lagi dengan saya Hendy Anoven. Balik lagi kita dengan tema gabungan guys. Masih sambungan yang kemarin ya, masih Naruto dengan versi-versi biju lainnya nih guys. Wah, untuk kali ini kita akan membuat Naruto versi biju Isobu atau Sanbi ya guys. Biju ekor 3 nih guys. Wah, kira-kira gimana nih? Lebih keren dari yang sebelum-sebelumnya? Atau bahkan mungkin lebih keren dari mode Kiwi? Penasaran gimana jadinya? Sabar ya, gak usah pakai skip-skip. Tonton aja videonya sampai habis, simak aja proses pembuatannya sampai selesai, sampai jadi ya guys. Oke, langsung aja kita ke gambarnya, Naruto versi Isobu atau Sanbi nih guys. Seperti biasanya, mula-mula kita buat sketsanya dulu ya guys. Saya menggunakan Faber-Castell Gridmatic yang 0,5 untuk membuat sketsanya ini nih guys. Sip, setelah selesai dengan sketsanya, selanjutnya kita tebalkan sketsanya tadi menggunakan drawing pen ya guys. Saya menggunakan Snowman drawing pen yang 0,05 untuk membuatnya nih guys, untuk membuat liningnya ya. Kenapa saya pakai yang 0,05? Soalnya itu ujung penanya itu kecil banget ya, sehingga kita bisa lebih leluasa dalam membuat detail-detail kecil guys. Oke, setelah selesai menebalkan sketsanya, selanjutnya kita lanjut ke tahap coloring. Oke, sekali lagi, tonton aja videonya sampai habis, simak aja proses pembuatannya sampai selesai, sampai jadi ya guys. Ini dia, Naruto versi biju Isobu atau Sanbi biju ekor 3 ala Hendy Anoven. Check it out!
Sip, udah jadi nih guys. Wah, gimana nih? Keren nggak? Komen pendapat kamu di bawah ya. Oke, selesai. Terima kasih telah menonton. Salam seniman, salam kreatif. Assalamualaikum. Kiriman kalian season 20 dibagi 15. Check it out.